Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi laka lantas sebuah elop di daerah Cicalengka. Inilah kondisi dari mobil elopnya sendiri. Plat nomornya B7113FAB. Mobil dari daerah Cikarang hendak menuju ke kota Tasikmalaya membawa rombongan yang hendak berziarah ke Pamijahan. Diperkirakan jumlah penumpang ada 19 orang. Untuk keseluruhan korban sudah dilarikan ke rumah sakit RSUD Cicalengka. Dan untuk kronologi sendiri masih belum bisa disimpulkan ya penyebab dari terjadinya laka ini. Namun pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan. Sehingga untuk kesimpulan sementara masih belum bisa dipastikan penyebab dari kecelakaan ini.